Pemirsa, pejabat Bupati Soroyan Pit Moso berharap 284 pejabat fungsional guru yang baru dilantik dapat meningkatkan kerja organisasi serta mutu pendidikan di Kabupaten Sorong. Bupati Sorong Dr. Joni Kamuru secara resmi melantik 284 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional tertentu yang berlangsung di Aula SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong, Jumat 26 Mei 2023. Pada sambutannya, pejabat Bupati Sorong, Yan Pit Moso, berharap 284 pejabat fungsional guru yang baru dilantik dapat meningkatkan kerja organisasi serta mutu pendidikan di Kabupaten Sorong. Moso menegaskan bahwa selaku penjabat bupati, dirinya berkomitmen serta perhatian pada pendidikan di Kabupaten Sorong. Oleh karenanya, ia mengajak kepada para pejabat untuk terus berinovasi meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang tangguh, unggul, mandiri, dan berkarakter. Menurut penjabat bupati, rotasi promosi dan mutasi merupakan bentuk pembinaan dan penyegaran agar roda pelayanan terus meningkat. Kepada pejabat yang dilantik, Moso mengingatkan bahwa jabatan yang diemban ini merupakan sebuah amanah dan bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hasim Kliray, JWM Channel.